Pembukaan musabakah tilawatil Quran pertama di Kecamatan Lubuk Pakam diawali dengan pawai ta'aruf yang diikuti 13 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam. Turut hadir dalam pawai ta'aruf ini sejumlah guru SD, pelajar, BKP RMI, ibu-ibu perwitan, serta sejumlah etnis suku dan budaya bersatu dalam pawai ta'aruf dengan rute memutari Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tengku Raja Muda. Musabakah tilawatil Quran pertama ini langsung dibuka oleh Boyloni Sinaga selaku Camat Lubuk Pakam dengan ditandai dengan pemukulan bendung. Dengan terselenggaranya musabakah tilawatil Quran Kecamatan Lubuk Pakam, para kori-koriah yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam ini dengan semangat belajar, mengasah kemampuan, dan mereka akan memahami, menyadari bahwasanya setiap kegiatan tahunan di Kecamatan Lubuk Pakam ada pelaksanaan musabakah. Jadi sehingga mereka terus mengasah kemampuan, ya, termotivasi untuk mengasah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Di sela-sela acara, Camat Lubuk Pakam juga menyampaikan dengan terselenggaranya musabakah tilawatil Quran ini akan meningkatkan kemampuan kori dan koriah yang ada di Kecamatan Lubuk Pakam dan harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami isi Al-Quran. Dari Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Rio Lubis mengabarkan.